Amalan islami untuk buka aura kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, Allahumma amin. Ya, untuk buka aura kecantikan, ya, ada banyak sekali ya, dan beragam caranya. Mulai dari yang sulit ya, sampai yang mudah. Dari yang perlu menggunakan ageman sarana spiritual, sampai yang tanpa sarana atau ageman spiritual, dan ada yang menggunakan ritual, ya, ada pula yang tanpa ritual. Ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan share ya, sebuah amalan atau laku tirakat, ya. Ya, amalan islami yang bisa Anda lakukan ya, dengan tujuan ya, untuk membuka aura kecantikan Anda. Loh, bah, kalau tujuannya untuk aura kecantikan, nah ini berarti amalannya itu tidak karena Tuhan Yang Maha Kuasa atau tidak ikhlas, bah. Nah, sebagai langkah awal, ya, saya rasa kok tidak ikhlas tidak masalah, ya. Nah, lama-kelamaan, ya, jika sudah terbiasa, nanti akan ikhlas dengan sendirinya. Dan satu lagi untuk amalan ini adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tidak menyekutukan Tuhan gitu ya. Nah, berikutnya adalah beberapa amalan islami yang dipercaya ya, bisa membuka aura kecantikan dari dalam diri Anda. Nah, yang pertama adalah mendawamkan wudhu ya, atau melanggengkan wudhu. Nah, setiap kali Anda ini batal ya, Anda bisa berwudhu lagi. Ya, mungkin di awal-awal saya yakin kok Anda akan kerepotan gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah ya, akan mudah Anda bisa melakukannya. Dan Anda akan merasa ada yang kurang gitu, dan resah ya, jika untuk Anda ini batal. Lalu yang kedua adalah sholat malam atau qiyamul lail. Nah, ini boleh sholat sunnah saja atau disertai dengan zikir. Nah, yang penting Anda lakukan setelah Anda tidur malam. Dan setelah selesai Anda boleh tidur lagi. Nah, lakukan secara istiqomah ya, insya Allah aura kecantikan Anda akan terpancar. Dari sekian amalan yang saya share untuk di video ini, nah ini adalah amalan yang paling cepat dirasakan ya. Nah, dengan catatan Anda mengamalkannya secara istiqomah, harus istiqomah. Nah, lalu yang ketiga adalah mandi sebelum subuh ya, lalu pergi ke masjid untuk jamaah sholat subuh, dan jangan lupa untuk sholat qobliyah subuh. Nah, untuk yang ini ya, tidak hanya aura kecantikan saja ya, tapi juga aura kerezekian Anda dan aura secara keseluruhan. Nah, insya Allah ini bisa terbuka dan terpancar. Nah, lalu yang keempat, istiqomah ya, membaca Al-Quran. Yang saya maksudkan itu tidak membaca Al-Quran setiap waktu ya, tapi sehari setidaknya Anda meluangkan waktulah ya untuk rutin ya mengaji atau membaca Al-Qur'an. Ya, mungkin tidak secara langsung nggih bisa membuka aura kecantikan Anda, tapi akibat Anda ini membaca Al-Qur'an ya, maka aura Anda akan terbuka. Nah, empat amalan ini ya,
bisa Anda lakukan ya, dengan tujuan untuk membuka aura kecantikan Anda. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Jika Anda ingin konsultasi untuk mengenai aura kecantikan ya, Anda bisa menghubungi saya di nomor 0811 307022. Dan Anda juga bisa lewat Mas Adi, asisten saya juga ya, di nomor 0811 3990 3990. Monggo. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.